tadi si RMA berapa mas? Rencananya 05 sama 06. Jadi gue tuh punya planning kayak gini mas, 05, 06 itu gue pakai buat Ciputat, 02 sama 07 itu gue pakai buat Cipulir, 01 sama 03 itu gue pakai buat Karawaci, Cikokol. Lah 04-nya ntar gue standby-in buat wisata, sekaligus buat cadangan. Entah gue standby-in di Pekalongan, gue titipin Haji Soleh, atau gue taruh di Jakarta. Intinya begitulah. Tapi buat cadangan aja, biar gampang kalau ada apa-apa. Sepertinya perlu rapin buat lo. Mulai besok, mas. Mulai besok, hari Jumat. Program baru gue mulai berjalan. Hari ini kan masih perbaikan terakhir. Yang jadi tim puter balik ntar angkatan paginya yang dari Ciputat. Priok gak ada mas? Ada, itu yang dari Cikokol ntar ke Priok. Jadi gue buka 3 titik dari timur, KCSI 1, Kajen 1, Banyu Putih 1. Yang Ciputat itu ntar ke KCSI, yang Cipulir ke Kajen, yang dari Karawaci itu ntar Banyu Putih. Jadi dia dari Grogol ngambil Mangga 2 dulu, Priok langsung bablas. Cus. Bener kan? Ya wong aku loh mas, zaman tahun dengi burung lagi sensore-sensore norep. Kau ngerti gawean aku berino apa mas? Nge-live karo buka saweran gopay. Bendino sih makannya aku netizen gue ini. Konco-konco gue ini. Zaman kita masih ngegembel ya. Tiap hari gue nge-live lu pada nyawer 200 ribu, 300 ribu sehari buat makan gue sama teman-teman. Posisi, siap deh, saya sudah sampai Tanjung, Tegal. Iya mau masuk Tegal. Orang makanan gak habis, sabar Ndur. Ngapain di? Anak nengen dian, gak sopan nama tuh bocah. Panggil yan. Mas, gue tahu gue lebih muda dari lu, umur gue baru 28. Tapi manggil gue mas lah. Masa dia manggil yang. Dak deh. Kenapa sih Derisa? Amri kemana mas? Di garasi. Apa ya 05 udah hidup, ngomong lagi lu dijual. Cubit-cubitin mulut lu. Mas ukuran hoodie Adidas, aku pakainya 4XL mas. Derisa kenapa sih dek? Mas Andi minta diajak mbak. Mas kita jatuhnya sama tapi Mas Rian udah bangkit duluan. Kan saya yang ngebangunin orang banyak. Enggak sebanyak kamu. Enggak. Kamu enggak sebanyak aku yang bangun. Wajar, enggak apa-apa. Yang penting tetap bangkit kan kita. Jadinya ke Pekalongan. Iya, aku lagi perjalanan ke Pekalongan. Mau ada urusan kerjaan. 03 lagi masang audio aja. Lagi masang audio. Gue pasangin subwoofernya 2. Terus speaker itunya yang kecil-kecil apa namanya? Twitternya 2. Terus speaker apa sih namanya? Speaker apa sih? Yang selain subwoofer yang kecil-kecil itu loh. Koaksial. Koaksialnya berapa tuh? 6 apa berapa? Terus pokoknya gue bikin ajib-ajib. Biar penumpangnya pada kalau naik tuh nyetel musik tidurnya sambil begini-begini. Masang Basuri ya mas? Gua gak ngurusin Basuri, gua ngurusinnya Basuki Sri Mulat. Yang spesial K3 gimana kabarnya? Ngapain nanya-nanya sih mas? Ntar waktunya keluar juga lu tahu. Tenang aja, namanya kejutan kok ditanya. Dihabisin. Apes mas, malam naik R04 trouble. Dinamonya mas. Gak ngisi.
kasih arai mas, apa itu arai? 04 ini belum bener-bener juga nih kelistrikannya, gara-gara sejak dibretelin strobonya. Padahal udah diurutin kabelnya dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan. Masih ada aja yang kelewat. Ini pengen diurutin lagi kabelnya ini. Emang bisa mas tidur kepala joget-joget? Lah itu dia istimewanya. Makanya naik MPI mas, banyak keajaiban di dalamnya. Orang tidur sambil begini-begini aja ada. Komen nggak pernah dibaca, ah yang bener. Kayaknya ntar 05 gue kasih alfa ntar. Atau ini gue lagi nyari, udah dapet sih kemarin giliran dapet duit ya kagak ada. Giliran duitnya ada, gue nyari kagak dapet. Nyari yang second alfa, giliran ada duit nih, alfanya kagak ada. Giliran dapet secondnya, duitnya kagak ada. Panjang mas, iya. Kalian yang bisa nempat lokasi di sini berarti kalian emang ini teman setia. Setelah norok mas, malam mas Riyad, malam.